Hadis ke-88. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beruntunglah orang yang masuk Islam diberi rezeki cukup dan Allah membuatkan qanaah. Qanaah ni maknanya satu sifat rasa cukup. Allah rezekikan dia qanaah. Qanaah ni satu sifat rasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya. Dalam hadis Nabi SAW sebut, beruntung orang yang masuk Islam kemudian diberi rezeki dan dia ada sifat qanaah. Ini satu sifat, ini kita belajar satu sifat ya. Sifat qanaah ni maknanya sifat rasa cukup. Lawan qanaah adalah tamak. Lawan dia tamak. So qanaah ni rasa cukup. Okey. Lawan qanaah sifat tamak. Okey. Bagaimana sifat qanaah ni boleh drive kita, boleh bawa kita ke arah individu yang bagus. Satu personality yang hebat. Sifat qanaah dibanding sifat tamak Lawan qanaah lah sifat tamak. Untung orang dapat Islam ada rezeki qanaah. Qanaah ni maknanya rasa cukup. Rasa cukup. Jadi bila kakak tuan-tuan sekalian, katakan saya ada air ni. Cuba tengok Kakak belakang nampak? Saya pegang ni. Kan? Abang-abang saya nampak Siapa tak nampak? Okey. Saya ada air ni. Qanaah. Alhamdulillah, terima kasih. Cukup untuk saya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Hati saya akan lapang dan saya tidak akan ada kegairahan untuk mengambil hak orang lain. Kalau saya ada tamak, ish, mana cukup ni? Situ dah air tu kan. Macam mana nak ambil ni kan? Nampak tak? Dengan tamak dia ada kegairahan untuk ambil hak orang lain. Kan? Sebab tu qanaah ni mana rasa cukup. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih. Kan? Qanaah membawa syukur. Tamak membawa kita nak ambil hak orang lain. Okey. Jadi apabila qanaah membentuk rasa syukur, apa kesan dia? Allah sebut la in syakartum la azidannakum. Engkau syukur, Allah akan tambah benda ni. Allah akan tambah benda ni. Kan? Cara yang kita tak perasan dan kita tak tahu. Tapi kita alhamdulillah syukur ya Allah. Kan? Sebab tu ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian Untuk kita mencambahkan apa yang kita ada bukan dengan sifat tamak. Tapi dengan sifat syukur dan qanaah contoh ya Allah, aku syukur dah ada benda ni Tuhan, terima kasih ya Allah, terima kasihlah Tuhan syukur cukuplah alhamdulillah, semua cukup, tapi aku nak lagi ya Allah, aku nak lagi sebab apa nak lagi ya Allah, kalau kau bagi lagi ya Allah aku akan lebih bersyukur lagi, aku cukup akan lebih bersyukur lagi. Sebab apa? Aku sini untuk seorang, tapi ada lagi mungkin nak kongsi, boleh kongsi pada orang yang lain jadi maknanya cukup dah. Jadi syukur, aku akan bersyukur lebih besar lagi ya Allah. Ini Allah sebut la in syakartum la azidannakum. Kau bersyukur, Allah akan tambah. Jangan mulakan dengan tamak. Allah tak akan tambah. Allah sebut benda dalam Quran. Allah kata apa? Wa mahattu lahu tamhida. Kami mudahkan manusia mendapat harta, thumma yatma'u an azid. Kemudian dia rasa tamak untuk ditambah. Ketika rasa tamak, Allah kata apa? Kala aku takkan tambah. Orang yang memulakan dengan tamak, Allah takkan tambah. Mulakan dengan syukur, Allah akan tambah. Jadi Nabi kata apa? Beruntunglah orang yang ada Islam, ada harta, kemudian ada qanaah. Qanaah, terima kasih Allah, cukup dan ini cukup dan alhamdulillah. Ya syukur, alhamdulillah. Syukur Allah akan tambah. Kan? Kemudian sebab itu ulama kita bahaskan syukur ada dua jenis Ada dua jenis. Syukur yang membawa keberuntungan, keuntungan kepada diri kita ada dua jenis. Satu, syukur pada benda lepas. Syukur pada benda lepas. Syukur pada benda lepas ni, benda lepas. Ya, terima kasih. Kita refleksi, oh alhamdulillah rumah dah ada, kereta dah ada. Terima kasih ya Allah, syukur ya Allah. Syukur pada benda lepas menjadikan kita menghargai nikmat. Ada telefon, buruk. Terima kasih ya Allah. Ada lagi orang yang tak ada telefon. Telefon pun tak ada tuan. Terima kasih. Walaupun buruk kita jaga, kita pelihara. Kita jaga baik-baik walaupun buruk.
kan? Jadi kan Nabi itu kan pakaiannya sentiasa kemas, bukan sentiasa baru. Nabi juga ada pakaiannya berjahit, tapi kemas, kemas. Sebab apa? Dia menghargai benda yang lepas. Bapak menghargai. Kan? Hari ini kita banyak tak menghargai. Makanan pun kita tak hargai, buang-buang-buang macam gitu. Sebab apa? Tak bersyukur. Syukur pada benda lepas ni, kita reflect balik, oh terima kasih ya Allah. Kan? Jenis syukur yang kedua, syukur yang kita janjikan. Syukur yang kita janjikan, ya Allah, kalaulah kau bagi lebih nikmat, aku janji aku akan syukur lagi, ya Allah. Kan, kau bagi lagi nikmat Tuhan, aku dah cukup alhamdulillah. Tapi kalau kau bagi lebih lagi, aku lebih bersyukur, ya Allah. Syukur yang dijanjikan. Ini Allah sebut, la in syakartum la azidannakum, bersyukur Allah akan tambah nikmat kamu. Tapi kalau dah dapat kita lupa, Allah sambung ayat itu, wala in kafartum inna azabi lasyadid, kalau kamu kufur azab Allah tu pedih. Ini Allah sebut benda tu. Jadi kita kena mulakan bersyukur. Terima kasih ya Allah, banyak dah benda kau bagi tu, alhamdulillah, dan syukur. Jadi kita akan menghargai rumah kita, kecil-kecil rumah kita pun terima kasih ya Allah. Sofa koyak pun alhamdulillah. Maka kita akan terus memelihara, kita lebih menghargai benda tu. Hari ni anak-anak kita kan kadang-kadang bagi benda rosak, bagi barang rosak. Sebab apa? Sifat syukur tidak ditanam dalam hati. Qanaah tu tidak ditanam ke hati. Sebab tu tidak menghargai. So ajarkan diri kita dan anak kita, zuriat kita, qanaah dan bersyukur, ajar. Jadi dengan ajar tu menyebabkan kita mengajar dia tu menyebabkan dia akan ditambah lagi nikmat dia. Tambah lagi nikmat kerana sifat itu. Okey, jadi saya rasa setakat ini saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dalam materi kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum, wa lisa'ilil muslimin, fa ya fawzal mustaghfirin, wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.